Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Usmawati, dan kali ini aku bakalan kasih tahu kalian gimana cara ninggiin ring light lipat yang udah aku review kemarin. Nah, untuk video sebelumnya kalian bisa cek di ID card di sini ya. Dan untuk selanjutnya aku bakalan kasih tahu gimana cara ninggiinnya ya, karena memang kemarin itu aku lupa ya, nggak sama gimana cara ninggiinnya, dan di situ aku hanya bilang kalian bisa atur ketinggiannya sesuai yang kalian inginkan. Nah, jadi penasaran kan teman-teman seperti apa cara ninggiinnya? Makanya jangan kemana-mana, jangan di skip videonya, tonton sampai habis, oke? Okay? Nah, jadi langsung aja ya teman-teman, ini dia videonya. Nah, jadi ini ya teman-teman, kita mulai dari dalam keadaan terlipat ya, seperti ini. Dan kemudian kita angkat untuk sisi lampunya, dan kemudian kita juga ya angkat dari sisi tiangnya, kemudian kita perbaiki untuk sisi lampunya. Nah, ini sudah berdiri tegak ya teman-teman, cuman ini masih belum mulai ninggiinnya. Nah, gimana cara ninggiinnya? Langsung kita tarik tiangnya ya teman-teman. Nah, coba kita tarik ke atas. Nah, ini bisa kalian atur sesuai yang kalian inginkan. Cuman di sini aku bakalan fullin ya teman-teman, tingginya seperti apa dan semana ya. Nah, jadi ini sudah aku tarik full dan tingginya segitu teman-teman. Kita bisa lihat bareng-bareng tingginya segitu ya. Nah, itu dia seperti yang terlihat di video ini. Dan kemudian kita bisa atur holder U-nya ya, karena itu bisa kita atur sesuai yang kita mau. Jadi kita tinggal bengkokin aja ya teman-teman, seperti yang terlihat di video ini. Nah, itu dia untuk holder U-nya. Dan selanjutnya kita akan sambungin kabel USB-nya ya, untuk kita bisa ngidupin ring light-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian udah tersambung, kita bisa langsung tekan tombol on-nya. Nah, udah nyala tuh ring light-nya. Dan kemudian kita bisa atur sesuai yang kita mau warna merah, putih, atau warm white. Dan kemudian misalnya kita keterangan banget, bisa kita pencet tombol min. Atau kalau misalnya kita mau tambah, kita bisa pencet tombol plus. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu untuk kita nyalain ring light-nya. Dan kemudian bagaimana cara menurunkannya? Kita tinggal tekan ke bawah ya teman-teman, tekan ke bawah, cuman jangan hanya di sisi lampunya ya, takut patah teman-teman. Jadi kita juga tekan bagian tiang, ujung tiang yang di belakang. Nah, kita tekan sampai ke bawah seperti yang semula tadi. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, tinggal kita lipat ya. Dan kita lipat seperti yang semula tadi. Kita lipat, terus kita juga bengkokin lagi, lurusin lagi holder U-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat.